Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue mau ngasih tahu dan sebagai pengingat gue juga kalau misalnya nanti gue lupa. Gubanko, laris, manis, praktis. Jadi ada situs namanya apa sih namanya ya? Layar kaca 21 ya dulu ya. Terus sekarang dia pakai apa namanya addressnya tuh pakai angka-angka gini. Nah untuk download kayak gini, untuk download film-filmnya di sini tuh sebenarnya dia udah nyediain ya. Misalnya gue pilih ini Godzilla versus Kong ya. Dia udah bisa nih download nih, pencet ini nih, klik ini. Cuman pertama lambat, yang kedua ribet banget, banyak klik-klik-klik-kliknya gitu teman-teman. Tapi jangan khawatir, gue punya tips dan trik yang sangat memudahkan teman-teman semua yang punya IDM ya. Kadang IDM tuh nggak langsung fungsi juga, nggak langsung nongol di sini juga. Jadi banyak di tempat-tempat lain yang IDM tuh nggak nongol dan emang nggak bisa fungsi juga. Dan nggak bisa di-download pakai IDM juga rata-rata gitu. Nah, gue punya caranya nih yang paling cakep nih. Mudah-mudahan sih bisa bantu. Jadi teman-teman pertama klik dulu di sini, download film ini. Oke. Nanti masuknya ke sini nih teman-teman. Terus klik aja itu. Terus pilih yang mana terserah teman-teman mau pakai. Kalau gue pakai Google Drive ini. Terus nanti kan dia bakalan nongol iklan ya. Nah, teman-teman kalau udah dapat halaman kayak gini nih. Ini kan kalau misalnya cara normalnya kita klik di antara ini doang ya teman-teman. Ini masih bakal langsung ke download sih. Nah, kalau gue nggak gitu. Kalau gue klik ini, downloadnya itu di sini tuh. Di bawah sini nih kayak gini tuh. Valid, valid udah jalan setengah, valid jalan seperempat, valid gagal mulu, rusak mulu, capek gua. Nih kayak ini gua cancel aja nih. Ya mungkin karena internet gua juga tapi ya udah gitu. Sekarang kita bahasnya gimana cara download dengan cara IDM. Ini tinggal gua alamat ini nih, kita copy Ctrl C masuk ke IDM. Terus kita pilih Grabber. Kita masukin linknya di sini. Kita next. Kita next lagi. Kita next lagi. Kita next lagi. Dah, nanti bakalan tampil kayak gini teman-teman ya. Tampil kayak gini dashboardnya. Nah. Ntar teman-teman tinggal cari nih. Yang filenya tuh MP4. Nih, teman-teman nih, konten. Tuh, MP4. Ini 360, ini 720. Nah, ini teman-teman tinggal pilih nih mau download yang mana. Kalau gua sih ya jelas dong 720 dong. Ini ya kan. Nah, udah gua checklist. Ya udah tinggal pilih ini nih. Tem. Oh, udah deh. Statusnya bakalan running per download gitu. Jadi nanti kayak gini nih teman-teman. Ini gue juga lagi download Zack Snyder sih. Mana? Tuh. Nih. 3%. Ini jalan gitu teman-teman ya. Jadi daripada teman-teman ribet-ribet 0,2% jalan lah ini intinya. Daripada ribet-ribet kayak gini nongol di bawah sini, ya aduh, capek bener gue udah download lama-lama, ntar error di tengah-tengah, terus nggak bisa dilanjutin, ulang lagi, capek, 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 capek hati. Mending begini udah. Oke, teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa, kalau emang bermanfaat, bisa di-share. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komen. Terima kasih, gue pamit. Assalamualaikum.